Komisi 2 DPRD Kota Jambi kembali melaksanakan hearing bersama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi terkait temuan BPKRI Perwakilan Jambi beberapa waktu lalu. Komisi 2 DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Junedi Singarimbun kembali melaksanakan hearing pada Senin 6 Juni 2022 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi guna membahas temuan BPKRI Perwakilan Jambi terhadap Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menyampaikan bahwa dari hasil temuan BPKRI Perwakilan Jambi ada beberapa hal mengenai temuan aset Perumda Tirta Mayang yang belum terdaftar sejak tahun 2006. Kemudian Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi juga menyebutkan mengenai permasalahan pemasangan IPA Perumda. Dari 11 pemasangan IPA Perumda tersebut, hanya 3 yang baru didaftarkan sebagai aset Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Ada di Kota Jambi itu baru tiga yang tercatat di aset Perumda Tirta Mayang. Sehingga memang kalau di Perumda sendiri kayaknya masalah aset yang paling yang krusial yang dilihat dari temuan BPK. Tentunya itu memang harus disikapi dengan pembuatan peraturan daerah itu yang di Perumda. Aset-aset yang memang sudah dari tahun 2000-an, 2006 juga mungkin belum juga tercatat di aset Perumda sendiri. Itu yang terjadi temuan dari LHP BPK. Sandi, Cek TV, melaporkan.